Tunggu. Apa ini? Lagi dugem? Oh, benar kata masyarakat. Kuntilanaknya emang susah. Kali ini kita akan melakukan penelusuran yang sangat berbeda karena kata penduduk di sini ada sesosok kuntilanak yang berbeda dari kuntilanak yang lainnya. Dia terlihat agak seksi. Halo. Dan juga sekarang kita akan Mbak Gondrong semenjak terkenal dia banyak job, rada songong. Belum bisa. Ini kayaknya lagi ini jual beli. Okay. Perdagangan manusia. Maaf lagi syuting. Maaf. Ini kita akan mencari kuntilanak. Okay. Kuntilanak. Kita mulai. Di mana lokasi? Ini kita ada di hutan yang sangat gelap sekali. Ini hutan rimba belantara. Bisa dilihat itu. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Kita mencari sesosok kuntilanak. Mungkin kakek tahu di mana lokasinya. Coba kita telusuri. Kuntilanaknya cewek cowok? Ya, pasti cewek. Oke. Seksi, bagus. Seksi. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Tengok, Kak. Tunggu. Apa ini? Lagi dugem? Oh, benar kata masyarakat. Kuntilanaknya emang susah. Assalamualaikum. Tante Kunti. Sepertinya ini kuntinya kafir. Kita baru sekali ini ya melihat penampakan kuntilanak seksi begini. Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Assalamualaikum. Saya kuntinya kunti kafir. Kunti kafir atau kunti kafir? Kalau kafirun jauh. Kafiran ya. Kafirwati. Oke. Ini kunti punya nama kunti. Siapa namanya? Firman. Bodinya sangat seksi. Saya ada kecurigaan. Firman dia tadi. Firman itu bukan? Suaranya ngebas. Suaranya ngebas. Jangan-jangan ini? Jadi-jadian berarti. Tapi memang sangat seksi ya. Biasanya tuh kuntilanak yang ada di mana-mana bajunya lor putih. Iya. Polos. Apa baju itu? Apa ini pilihan desainer? Siapa desainer? Mantan wanita malam atau mantan waria malam? Banyak orang penasaran ini. Ini bisa di zoom ini. Ini benar-benar lihat ya. Kakinya kalau ini menyentuh tanah mungkin karena dia matinya baru. Kalau yang minggu kemarin kan nggak nyentuh tanah. Ya, itu matinya udah. Kalau yang menyentuh belum tidak menyentuh tanah itu masih udah. Sekarang dia udah menyentuh tanah masih ya paling bangsa 3 bulan. Tapi
Mata duitan. Mata duitan. Ada duit receh. Tapi ini kita baru pertama ya ketemu kondisi yang kayak gini ya. Kasih mbak. Kamu nggak punya uang cash nih. Tapi ATM aja ya. Tinggal gesek itu. Tinggal gesek. Ini seksi gini bisa kita bawa pulang nih sebenarnya mbak ya. Mbak apa yang nih? Noni. Beb. Asa. Ini kakek tadi. Ini ada hubungan, ada hubungan. Ini apa-apa nih? Ini apa nih? Oh, aneh juga. Wah, ini wah parah si kakek. Mau kemana tuh deh? Ya dihukum. Itulah. Itulah setan-setan zaman sekarang kekinian. Ya udah bisa bergaul sendiri. Kita tadi lupa foto bareng. Mungkin lah waktu lah kita ketemu lagi sama dia. Udahlah kita tutup edisi kali ini ya. Lumayan lah itu, lumayan seksi. Lumayan seksi, kakek itu batasan tergila-gila. Iya, ngehe juga udah tua gitu, masih tua. Iya, masih dahsyat lah. Ya, itulah, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, memang dunia gaib itu nggak bisa diprediksi. Susah, berat. Oke. Oke, sustekin dulu ya.